sahabat guru hebat, selamat datang di SD Negeri 1 Rijang Panua. SD Negeri 1 Rijang Panua berada di lokasi Rijang Panua, tepatnya di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappa. SD Negeri 1 Rijang Panua dikenal sebagai salah satu sekolah tertua yang ada di wilayah Kecamatan Kulo, yaitu sudah berada sejak tahun 1932. Sebelum kita menampilkan video pembelajaran, saya sedikit membahas terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Perkenalkan, nama saya Astrina Z. SPD yang kerap dipanggil dengan Bu Rina, guru kelas 6 SD Negeri 1 Rijang Panua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sidqi min wa
edukasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Jadi di sini ada gambar bunga ya, misalnya di sini ada putih, kepala putih, benang tali, mahkota, kelopak. Bagian-bagian dan fungsinya ya. Jadi ibu dasarnya di sini putik di sini sebagai alat kelamin betina, sebagai tempat menampung serbuk sari. Kalau jantannya itu benang sari, itu alat kelamin jantan ya. Jadi ulangi, putik itu alat kelamin betina pada bunga, sebagai tempat menampung serbuk sari dari benang sari, sedangkan benang sarinya itu adalah alat kelamin jantan. Ya, sudah dimengerti? Iya, Bu. Jadi pelajaran yang dilalui itu jelaskan lagi sekarang. Jadi itu putik adalah alat kelamin betina dan sebagai tempat menampung serbuk sari di dalam dari benang sari, sedangkan benang sarinya itu alat kelamin jantan. Jantannya ini ada kelamin betinanya yang ini ya. Kalau pada bunga, contoh bunga lengkap itu pada bunga kembang sepatu ya, bunga kembang sepatu di sini lengkap ya. Ada itu warna merah kembang sepatu. Sudah mengerti? Iya, Bu. Bunga kembang sepatu itu bunga lengkap ya, biasa ada di pinggir-pinggir jalan. Bagian-bagian bunganya dan fungsinya. Coba kerja 5 menit dari sekarang. Besok kita lanjutkan lagi. Jadi ingat.
besok ya. Ya, sekarang sebelum kita pulang masuk pelajaran ini, coba kita baca doa dulu sebelum pulang.